Artis Hang Gini dikenal lewat aktingnya di banyak film, sinetron, hingga serial televisi. Dari peran pendukung, Hang Gini mulai dipercaya sutradara dan produser memainkan peran utama dalam film dan sinetron. Di balik catatan baiknya itu, paras cantik Hang Gini sering disebut-sebut mirip presenter Ersa Mayori. Hang Gini mengakui kemiripannya dengan Ersa Mayori. "Memang sering banget dimirip-miripin sama tante Ersa Mayori," kata Hang Gini berbincang di sela jumpa pers film Cek Ombak, Melulu, di Falcon Pictures, Jalan Duren 3, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 13 Januari tahun 2022. Di film Cek Ombak, Melulu, yang tayang di Klik Film mulai Jumat, tanggal 14 Januari tahun 2022, ini Hang Gini berperan sebagai Kika, perempuan ceriwis dan malu-maluin. Dara cantik berusia 22 tahun itu pernah terlibat dalam satu judul sinetron dan beradu akting dengan Ersa Mayori. Saat itu banyak orang menyebut Hang Gini mirip dengan Ersa Mayori. Meski disebut mirip Ersa Mayori, Dara kelahiran Jakarta, tanggal 21 September tahun 1999, itu mengaku tidak risih. "Aku sih biasa aja, nggak tahu ya kalau Tante Ersa," ucap Dara bernama lengkap Hang Gini Purinda Reto itu. Hang Gini berharap kecantikannya itu awet sampai kelak saat dewasa. "Semoga aku tua seperti Tante Ersa Mayori yang tetap cantik," ujar Hang Gini.